Apa itu, guys? Oh my god. Ada penyihir itu, teman-teman. Oke. Sebelum kalian menonton, pastikan kalian subscribe, guys, dan tekan lonceng. Semuanya gratis. Enjoy this video. Subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di HSPT Gamer. Iya. Apa kabar ya, Bang Kakak, Pacik-macik serta adik-adikku sekalian? Oke, kita akan melanjutkan petualangan Oli ya dalam mencari kakaknya ya di Brimblade Mountain King. Yo, itu kemarin kita telah berhadapan dengan siluman penghuni danau ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dia sangat sadis sekali ya. Dan itu sempat kita lihat juga di versi trial ya kita ya, di versi demonya ya yang kemarin. Dan serunya lagi kita berhadapan dengan sang bunga mawar yang besar banget ya teman-teman. Bisa mendanggelamkan satu kota ya. Jadi kita bisa berhasil lari dan berkat bantuan dari sang troll batu ya, kita bisa diseberangkan oleh dia. Oh, terima kasih banyak ya. Dia sudah berapa kali menolong kita ya teman-teman. Oke, kita akan lihat ya Brimblade Mountain King yang part yang keempat ini teman-teman. Bagaimana keseruannya, langsung saja kita. Let's go. Ah, ini dia kemarin teman-teman ya. Kita berhasil diselamatkan oleh si Venus ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih ya. Iya, Lenus teman-teman. Sorry, Venus. Lenus. Dia selalu menjadi sahabat yang baik ya untuk Oli. Oke, kita akan lanjutkan ini teman-teman. Sepertinya kita makin dekat dengan gunung ya. The Mountain King ya. Gunung Sang Raja. Seperti itu teman-teman. Ada apa ini? Sepertinya habis ada orang bakar-bakar ini ya. For desperate mothers carrying their infants. Ada ibu yang menangis. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Hati-hati loh teman-teman. Coba kita lihat apa ini. Ini seperti kayak apa ya? Rumah di gunung, di bukit begitu ya teman-teman ya, tempat kita berlindung ya. Oke, ini apa? Oke, seorang ibu. Ada gambar seorang monster yang memakan anaknya. Gak tahu apa ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bukan petanda buruk ya. Tunggu dulu, apa ini harus dipegang atau gimana? Gak kayaknya ya. Cukup kita lihat saja ini ya. Ya, seperti itu ya. Gak tahu apa ini teman-teman. Kita akan banyak berhadapan dengan monster yang aneh-aneh ini ya. Ini lagi. Jangan bilang lagi ya. Seperti biasa ini teman-teman ya. Loncat-loncatan kita lagi. Ini kita coba. Oke, itu dia. Yes, kita naik ya. Ini dia benar teman-teman ya. Atas tadi kita nggak bisa lewat ke sana ya. Ya, kita harus naik ke sini dulu. Ini puzzle ya rupanya ya. Oke, ini kita dorong. Oke, dorong. Oke, ini dia. Oke, tepat ya. Oke. Lebih aman turun lewat situ, teman-teman. Oke, hati-hati. Pelan-pelan saja, Oli. Jangan sampai jatuh gitu loh. Oke, kita kemana lagi nih, teman-teman? Kita lewat di tumbuhan
merambat ininya. Apakah ini yang dijelaskan tadi ya? Apa itu guys? Oh my god. Hidup loh. Dia bisa melihat kita, teman-teman. Ini jalan kayak gini bahaya banget ini ya. Apa yang kita lakukan ini? LT itu RT. Bagaimana ya? Apa ini? Itu seperti kayak apa ya teman-teman ya? Kayak jepit-jepitan begitu ya? Kita tarik. Ini rakit ini teman-teman. Aduh, serem juga ya. Kayaknya sudah ya. Jangan terlalu tinggi loncatannya, Oli. Bentar, ini biasa sering jatuh loh, bahaya banget ini. Ini kita dorong kayaknya teman-teman. Oh my god, jauh banget lagi. Sepertinya ini harus kita dorong ya. Aduh, mana jauh lagi guys. Mari kita coba loncat. Loncat. Berhasil. Bahaya banget ini ya. Apa itu? Apa itu teman-teman? Mirip banget ya. Kita harus pakai itu ya teman-teman ya. Di mana ini? Teman-teman, langsung loncat kita ya, nggak bisa lambat di situ. Ini langsung begini dia berarti nih ya, ini. Berhasil. Tunggu dulu, kita ke kiri atau ke kanan ini? Ini buntu teman-teman. Kayaknya ke kiri kita ya. Hampir jatuh lagi. Berhasil ya. Apa ini? Apakah ini rumah? Kita ketuk. Ada bunga di dalam, guys. Nggak bisa masuk kita ini ya. Ada bunga itu di dalam teman-teman. Jadi bagaimana ini? Balik lagi kita ya. Kayaknya kita naik lewat ini loh. Ini dia teman-teman. Ini kan tadi kita nggak bisa masuk lewat situ ya. Kita naik lewat ini teman-teman. Nanti kita masuk lewat atap ya.
Oke, kita sudah turun. Oke, mari kita. Oke, terbuka teman-teman. Bahaya banget itu bunga itu ya. Bisa diambil ya. Mantap sekali ya. Oke. Ini ada tanda X apa ini teman-teman? Oh, kita putar ya. Seperti biasa ya. Oh, naik dia loh. Sebentar, bro. Oke, kita lepas teman-teman. Oke, kita dapat perahu ya. Kayaknya perahu itu kita ambil ya. Oke. Oke, hati-hati. Mana tadi perahunya ya? Oh, itu dia teman-teman. Ah, itu baru kita bisa menyeberang ya. Oke, ada apa di rumah ini? Seram teman-teman. Apa ini? Ada yang dimasak guys. Dia masak sup kayaknya ya. Mudah-mudahan sup. Kalau orang, oh my god. Jendela ya. Oh, ini tengkorak yang tadi ya. Oke, kita pick up. Oh, apa ini? Oke, ada di mixture X. Apa ini ya? Oke. Oh, itu kayaknya kita campur kayaknya teman-teman. Kita mix dia ya. Oke, kita lihat ada apa di sini. Nah, ini dia kan. Oke, sekali lagi ya. Oke. Oh, kita harus campur ini barang ini ya. Oke, lempar ke api kayaknya teman-teman. Ini dia teman-teman.
Oke, kita campur di sini ya. Oke, jadi ya, kita bisa siram ya. Kayaknya apa ini ya? Oke, kita siram ya. Nah, dia berubah, teman-teman. Oke, untuk menghasilkan itu. Ini kita ambil. Aduh, pasal lagi ya. Oke, itu sama yang bulat ya. Oke, mari kita mix ya. Oke, kita mix. Nah, itu teman-teman. Oh, yang bintang. Salah teman-teman. Salah, bukan yang itu ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini dia ya. Ini sama ini. Ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Kita campur. Oke, ini dia. Oke, terbuka ya. Oke, ada pasir lagi ini. Pasal apa itu ya? Apa itu teman-teman? Ini bukunya ya. If you find yourself in pain and sorrow, cry no more. Aduh, buku penyihir ini teman-teman ya. Cry no more. Listen the voice of the dead. And join the wolves, the creatures around the sea. Kepala domba ya. Attempt the rare sacrifice you make. Pengorbanan ya. For your powers to awake. Kekuatan dari danau itu ya. Anak kecil teman-teman. Menjadikan tumbal anak-anak ya. Splendor. Behold the transmutation into gold. Son a god emerges from the mud. Pantes buat anak kecil ya dari tadi nangis-nangis ya. No longer human. He got the reborn. Jadi udu akan lahir ya. Apa itu teman-teman? Ini kuncinya ya. Ini yang tadi ini teman-teman. Ini dia. Oke, kita turunkan dia tangga ini ya. Makin seram aja ya. Ada bunyi anak-anak nangis loh. Anak siapa itu ya? Oke, berhasil. Oke, apakah kita naik ke atas, guys? Mari kita naik ya. Kita lihat anak siapa yang nangis-nangis di atas itu ya. Seram ya. Ini ibunya ya. Aduh, dia bunuh diri kayaknya, teman-teman ya.
hati-hati ya. Waduh, kayaknya bayinya ini yang di sacrifice ya. Oke, cepat. Ayo, oleh, kita selamatkan anak itu ya. Aduh, sudah terkunci teman-teman, mampus DJ. Aduh, apa yang kita ambil ini ya? Oke, ini buku ya. Gak ada yang berkilau lagi kah? Oh, nggak ada teman-teman. Sudah nggak ada di situ berarti ya. Sebelah sini loh. Oke, ini buku yang kedua. Oke, ini tuh kita lari kayaknya ya. Bentar teman-teman. Ini harus teliti mata ya. Saya nggak ditahu yang mana yang diambil ini teman-teman. Aduh, nggak ada ini kayaknya yang itu ya. Nah, ini kita ambil ini kayaknya lagi ya. Gimana olay? Cepat olay. Ambil cepat bukunya ya. Kunci teman-teman. Okay. The witch was ahead of him. Ola knew he had to hurry before she could complete the ritual. Ritual. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. Bahaya, teman-teman. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Mereka ini penyihir loh. Oke, lah ya kita lari. Keluar dari sini teman-teman. Itu dia teman-teman jalannya ya. Oke. Oke, apa ini? Oh, kita harus loncat ke sana, teman-teman. Ini dia. Oh, sebelah kanan ya. Ini dia. Oke, hati-hati ya. Loncat ke sini.
Oke, hati-hati teman-teman. Ini rawa ya teman-teman ya. Apa ini? Apa itu guys? Oh my god. Ada penyihir itu teman-teman. Oke, tangannya lagi ya. Oke, ini dia. Oke, satu lagi. Oke, kita berhasil jatuhkan dia ya. Oke, apa itu teman-teman? Hai lo. Jaga ya di mana dia muncul lagi teman-teman ya. Oke, ini dia, hati-hati. Oh, akhir dia ya. Aduh. Bahaya loh. Mana ya? Seram juga guys. Bahaya teman-teman, dia dapat kita. Mampus. Oke, kita harus cari dia ya. Oke, harus cepat mutarnya ya. Oke, tajam mata guys. Oke, berhasil. Oke, dimana dia lagi? Oke. Kita teman-teman. Didapat teman-teman. Okay.
Oke. Okay. Oke, kita redupkan dulu cahayanya ya, teman-teman. Oke, okay, dua. Oke, okay, mampus deh teman-teman. Akhirnya. Oke, okay, kita berhasil menyeberang. Bahaya ya ini. Rawa ini ya teman-teman. Aduh, parah banget ya. Waduh, monster penunggu rawa ya. Aduh. Oke, sebentar lagi kita sampai di sudut ya. Oke, bisa ya. Oke. Ini dia. Buka dulu jalan ya teman-teman. Tajam lo itu. Oh, apa itu ya? Dia tanda teman-teman ya. Bahaya ya. Banyak penyihir di sini teman. Serem guys. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu ya untuk petualangan Oli ya di Brimley the Mountain King ya. Kita sudah sampai di rawa yang penuh penyihir ini teman-teman. Aduh. Berapa kali kita meningso ya teman-teman ketika kita menyeberang rawa tadi. Aduh, penyihirnya mana kita yang bebaskin lagi deh. Tapi kalau kita enggak bebasin dia tadi ya kita enggak bisa lewat itu ya, karena dia tadi yang halangin itu ya. Di tengah-tengah rawa itu ya. Oke. Okay? Sepertinya ini akan seru sekali ya, karena kita telah melihat ada seorang penyihir yang membawa seorang bayi ya, masuk ke dalam rumah yang ada di depan kita ini ya teman-teman. Ini saya juga enggak tahu rumah siapa ini ya. Yang jelas ini seram banget ini teman-teman ya. Oke. Okay. Dia pasang tanda ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini akan menjadi tontonan yang menarik dan seru ya untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan SPT Gamer. Terima kasih sudah menonton SPT Gamer. Langsung saja kita. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.